Banyaknya terduga teroris yang tewas dalam pemberantasan terorisme lebih dari 120 orang sempat ditanyakan oleh Komisi Hukum saat fit and proper test terhadap Komjen Tito Karnavian. Mari kita simak data berikut ini. Ini dalam penanganan kasus teror ada terduga teroris tewas sebanyak 121 orang, yang ditangkap 900 orang dan kemudian polisi tewas 26 orang, masyarakat tewas lebih dari 1000 orang. Ini sejak bom Bali 2002. Anggota petugas ini kita harus berikan apa nama itu pemahaman tentang HAM, bekerja sama dengan Komnas HAM, bekerja sama dengan apa? dikkum Dikum dan lain-lain itu yang pertama. Yang kedua, Nanti saya akan memberikan briefing khusus pada mereka, senior-seniornya. Densus, saya karena mantan Kadensus ya supaya mereka lebih menggunakan lebih hati-hati dalam menggunakan kekuatan yang eh, kekerasan ya ini ini uh, jadi perbincangan agak lama sih ya tidak cuma ditanyakan oleh komisi hukum saya rasa dan memang uh, sejak bom Bali dan kemudian ada pemberantasan terorisme kemudian memang jadi masalah ini iya saya kira kan kita menghadapi satu keadaan setelah bom Bali 2002 keadaan yang sama sekali tidak terduga dan kita harus meresponnya dengan cepat. Nah, Pak Tito ini kan orang-orang di periode awal ya yang yeah. mengikuti betul pemberantasan terorisme di Indonesia sehingga kalau lihat dari 2002 sampai sekarang, saya kira mindset untuk uh, penindakan dan pencegahan terorisme itu sangat kental itu di dalam darahnya mm -hmm. darahnya Pak Tito gitu. Tapi saya kira statement dia terakhir bagus bahwa ada elemen lain yang harus juga kita pertimbangkan ya ini uh, uh, human right gitu. Yeah. Nah sekarang tinggal bagaimana. Yang paling penting menurut saya adalah keinginan dia untuk tetap membuka diskusi dengan banyak orang, misalnya imparsial, imparsial atau apa yeah. nah, kalau dia buka itu maka pikiran-pikiran yang pencegahan, penindakan, pencegahan penindakan itu bisa jauh lebih dimaksimalkan uh, uh, dengan masuknya ini. Nah saya mau kasih contoh uh, kemarin beberapa hari yang lalu ada acara buka puasa dengan beberapa dengan wartawan dengan mm -hmm. Pak Tito. Ada satu wartawan yang bertanya bagaimana Bapak pendapat Bapak tentang munculnya kelompok-kelompok yang disebut outliers atau yang terpinggirkan mm -hmm. dan uh, terutama terhadap sikap polisi yang mendukung mereka yang mayoritas gitu dua contoh yang diberikan adalah satu ex pki atau orang yang dituduh pki dan uh, lgbt misalnya begitu mm -hmm. nah, agak mengagetkan buat saya ketika pak tito komentarnya adalah, komentarnya adalah uh, dalam kasus lgbt itu outliers meskipun tidak melanggar hukum tapi harus dicegah itu uh, uh, muncul ke dalam permukaan karena jangan sampai apa yang terjadi di Orlando itu terjadi jadi jadi membesar lalu kemudian ada respon dari pihak yeah. yang tidak suka jadi, jadi perspektifnya kalau saya lihat dari statement itu meskipun tidak mencerminkan secara umum adalah perspektif harus dicegah mm -hmm. gitu nah kalau dari perspektifnya teman-teman impartial, tapi nggak begitu iya. harus dibeli ruang kepada orang-orang ini untuk bisa karena dia juga warga negara nah yang kayak begini menurut saya harus diperbaiki ini, ini ya ini perde ini perdebatan yang selalu akan muncul gitu kan apalagi kalau sudah terjadi di lapangan gitu mas uh, Raf Ya, saya rasa polisi harus bekerja atas dasar hukum. Oleh karenanya, tentu penghormatan terhadap hukum dan ham menjadi basis dasar apapun dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Ketika ada pihak-pihak yang melewati batas hukum melakukan kekerasan terhadap siapapun, baik itu kelompok tadi LGBT dan lain sebagainya, polisi harus menindak terhadap itu. Itu sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Anda cukup percaya dengan Pak Tito sekarang ya, uh, untuk memimpin uh, Polri dan kemudian uh, bisa. Menyelesaikan masalah masalah banyak, ham, masalah harap, masalah dengan uh, ada banyak harapan ya, bahwa uh, ini bisa menjadi tadi saya katakan momentum awal untuk menata kelembagaan Polri menjadi lebih baik. Kenapa yeah. demikian? Momentum awal itu bisa dimulai dari uh, ada ruang dan waktu yang dimiliki selama 2 sampai 3 tahun untuk menata. Dan yeah. saya yakin bahwa saya, saya berharap bahwa ini bisa dilakukan oleh Pak Tito untuk menata kelembagaan secara lebih profesional. Iya, yeah, karena persoalan seperti ini kan uh, terus terjadi, dan itu juga jadi... Uh, masalah di komisi hukum kemarin. betul ya dan saya kira apa seperti yang Mas Al Arab sampaikan itu tadi ya dengan latar belakang pertama rekam jejak karir beliau kemudian juga uh -huh. pendidikan beliau jarang uh, Kapolri yang uh, punya apa uh, rekam jejak akademik yang seperti Pak Tito itu ya. Uh -huh. nah ini juga uh, intinya saya kira beliau ini tidak hanya apa uh, perlu mengembangkan dialog ke internal tapi juga ke ya, eksternal ini yang nah, paling ya. penting sehingga akan ketemu keseimbangan kesimbangan antara tadi kalau Mas Alaraf itu apa apa sangat menekankan perlunya penegakan hukum yang SS mm -hmm. tapi kan kadang-kadang SS itu juga menimbulkan akibat yang lain <laughs> yang itu juga harus diseimbangkan Benar. juga yeah. gitu ya karena Uh, ada kelompok masyarakat yang misalnya dia tidak takut dengan penegakan hukum itu, hmm. jadi nggak akan selesai dengan penegakan hukum. Perlu juga ada ruang Seperti. dialog keseimbangan. Saya ingin juga menyampaikan kepada teman-teman yang katakanlah apa, ada dalam koridor kebebasan berbicara, berekspresi segala macam, tapi juga ada juga koridor kewajiban untuk juga mempertimbangkan, ya. gitu ya, reaksi terhadap ekspresi itu. Jadi kita carilah jalan tengah. Ya. Kalau kita kembali ke polisi kan kemudian eh, orang berpikir harus humanis dan profesional, gitu Pak Ben. Berapa lama sampai kita dapatkan itu? Bagaimana caranya? Sampai mencapai itu. <laughs> <laughs> pertanyaannya gampang menjawabnya yang gak bisa. <laughs> tapi intinya beginilah tapi bisa kita sampai ke sana ya jawabannya ya, harus bisa hmm. gitu loh karena apa sebetulnya kalau me menyamakan pengertian dari penegak hukum secara secara hmm. uh, sempit kalau kita melihat dari uh, pedoman perilaku PBB uh, mengenai uh, petugas penegak hukum jadi kewenangan untuk menangkap dan menahan jadi kalau kita uh, Mendefinisikan polisi sebagai penegak hukum yang ansis yang murni, jadi kurang kurang pas. Benar, karena sebetulnya, kalau kita lihat ya, di Indonesia ini yang namanya hukum adat, hukum tertul, mm -hmm. hukum yang tidak tertulis itu kan menjadi menjadi uh, bahan pelajaran dari dunia. Itu untuk uh, namanya restorasi justice. Seperti itu, nah, polisi yang nantinya ke depan ini bisa menjadi agen perubahan, dan mati kata. Tidak semua perkara harus diselesaikan secara ditangkap okay. atau dihukum. Mm -hmm. Ya kan, kalau bisa diselesaikan seperti uh, perang apa? Perang suku yeah. bisa duduk bersama. Duduk bersama Kalo, bicara baik-baik dan padahal korbannya selesai. ada. Yeah. Potong, itu, misalnya itulah di restoratif justice. Ah, restoratif justice itu restoratif. intinya restoratif. seperti itu. Kita hampir sampai di bagian akhir. Saya Story. boleh dapatkan boleh closing statementnya dari mas Gini, arah. Di semua negara wajah polri itu adalah cermin dari wajah politik wajah polisi iya. cermin dari wajah politik. jadi kalau wajah politiknya buruk pasti polisinya menjadi buruk itu. maksud anda oleh karenanya <laughs> yang ingin saya katakan adalah wajah politiknya juga harus dibangun secara lebih baik sehingga kemudian wajah poli pasti otomatis akan baik okay. itu secara secara teoritis kira-kira seperti itulah wajah poli itu juga sangat amat tergantung dari wajah wajah politik polisi uh, tergantung dari wajah politik. politik pertanyaannya wajah politik kita hari ini seperti Apat apa nah, saya rasa masyarakat <laughs> tahu itu lah. Oke, nah. Wajah politik kita Lebih. seperti apa ya? Yeah. Ketika kemudian Presiden Jokowi menunjuk seorang Tito Karnavian, yeah. ya, kemudian mengajukannya ke DPR dan kemudian DPR itu kalau kita lihat 10-10 fraksinya itu menerima tanpa ada katakanlah suara keberatan atau catatan-catatan yang berat itu sebetulnya sebuah sign tanda bahwa wajah politik pun akan berubah menjadi lebih ganteng atau lebih cantik gira -gira seperti itu. Oke. Okay. Pa, kalau Pak Ben pasti oh iya pasti bisa lebih baik begitu Pak Ben ya. Ya mestinya harus begitu karena dia. memang. Kita kan tugasnya untuk itu menuju keperbaikan, mm -hmm. ya meskipun butuh waktu. Oke, boleh dapatkan closing statement. Saya ya. gini, uh, masyarakat kita itu masyarakat yang sangat mudah jatuh hati, tapi juga cepat kecewa mm -hmm. kalau uh, apa yang diharapkan itu tidak bisa terpenuhi. Mm -hmm. Nah, Pak Ito menjadi Kapolri sebentar lagi mm -hmm. itu di tengah sebuah iklim masyarakat yang semua boleh kita katakan jatuh hati sama dia. Yeah. Mm -hmm. Iya kan, uh, orangnya pintar, komunikasinya bagus so far belum ada kelihatan macam-macam ya, dengan ya. korupsi dan sebagainya nah, ini yang mesti dia pelihara ini yang mesti dia pelihara tadi ada kita udah bicara soal quick win perbaikan dan sebagainya jangan lagi kasih ruang kepada polisi-polisi yang bisa merusak uh, uh, wajah uh, kepolisian Polri gitu jadi dia harus merangkul orang-orang uh, yang terbaik orang-orang yang ini dan kepada masyarakat dia harus bicara dengan bahasa yang bukan lagi bahasa bahasa tangkap, bahasa hmm. kekerasan, tapi bahasa pengayoman. Saya kira itu penting sekali. Oke. Okay. Oke, okay, kita sudah sampai di harus selesai sekarang. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines dan terima kasih juga untuk Anda karena telah bersama kami. Saya Nunustiani sampai jumpa.